Assalamualaikum. Kali ini gue akan pergi ke MGK, ke toko Audiotech. Nah, di situ gue akan upgrade audio. Di sini yang gue upgrade adalah speaker, wide range sama speaker. Dan ini memang udah lama banget gue pengen beli, tapi karena dulu-dulu belum ada uangnya dan sekarang ada sedikit, jadi ya gue coba untuk upgrade. Speaker apa atau wideband apa nanti yang bakal gue pilih untuk gue pasang di Innova gue tandemin sama Avia A315BT ini. Nonton terus videonya, jangan lupa klik like dan subscribe supaya gue bisa bikin video lagi yang lebih bagus. Oke, check it out. Oke, kita sudah sampai di MGK, tinggal cari toko yang namanya Audiotech. Dan gue sudah WA-WA-an sama Ko Davidnya nih, udah DP juga, jadi kita tinggal cari blok E9 nomor 1. Coba kita cek dulu blok E9 nomor 1. Oke, ini kita udah ada di toko Audiotech dan kita sudah jadi pakainya. Speaker itu kita upgrade di SB65, yaitu di SB Acoustic SB65. Nah, ini dia. Engineer in Denmark, manufacturer in Indonesia. Oke, kita lihat nanti proses pemasangan seperti apa ya. Ini kecil sekali, Bung, cuma 2,5 inci. Dan kita pakai mid bass-nya Afexis. Nah, nanti prosesnya kita cek seperti apa. Ini tadi udah didemoin sama Ko David, suaranya mantap. Nanti kita diskusi lagi sama Ko Davidnya. Oke, nanti kita lihat proses pemasangannya. Oke, ini kita coba dengerin hasilnya dari speaker SB65 dan pakai Afexis FU6S. Kita coba hasilnya seperti apa ya, dengan lagu no copyright biar tidak kena copyright dari YouTube. He said, don't fall, don't forget all the things you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight. I'm trying to fight, get in these voices inside, just stay quiet. Corner the place where all this began.
ya tadi di lagu yang tadi bassnya berasa ya, lumayan berasa, dan padahal ini tidak ada pakai subwoofer, hanya pakai Afexis FU6S, dan memang ternyata gebukan bassnya itu lumayan. Jadi kalau misalnya nggak mau nambahin subwoofer ya nggak masalah, karena sudah lumayan untuk gebukan bassnya. Kita coba lagu yang berikutnya ya. Oke, mungkin segitu aja review dari gue tentang pemasangan dari speaker atau upgrade speaker menggunakan wide range SB65 SB acoustic, dan gue pakai speaker pintu dengan Afexis FU6S. Oke, nanti harga gue cantumkan di deskripsi. Jadi kalau menurut gue ini recommended buat kalian yang mau upgrade speaker dengan budget 3 jutaan dan suaranya jos seperti itu. Oke, jangan lupa klik like dan subscribe ke channel gua Rifi Hahihi supaya gua bisa bikin video-video menarik berikutnya. Wassalamualaikum.